السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Walakad قَالَ اللَّهُ Ta'ala fi كِتَابِ aziz Ya الَّذِينَ amanu taqullaha haqqa تُقَاتِهِ Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Haqqa tuqatihi Dengan sebenar-benarnya ketakwaan Wala tamutunna illa wa Jangan sekali kalian mati Kecuali dengan membawa iman Islam pada dirinya Wa qala aydhan, fa inna taqwa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, وتزawadu, dan perbanyaklah mencari perbekalan di dunia ini. Fa inna taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan popularitas kita. Fa inna Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirihi dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya wajtina binawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Dan Nabi kita alaihi salatu wasalam beliau berpesan, ittaqillaha ma kunta. Teruslah bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. dan ikutilah keburukan-keburukan kita yang telah lalu dengan amal-amal soleh setelahnya. Tamhuha, karena kebaikan kita akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. hasanin dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, a'azani wa a'azakumullah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. bi ni'matihi Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tati shalihat. Kita bisa melaksanakan amal saleh, bisa datang di rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, bisa mendengarkan khutbah bisa beramal-amal saleh yang lain adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita tidak menyadarinya keduanya salat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya wa ashabihi sahabat-sahabatnya wa man tabi'ahum bi ila yaumil qiyamah dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah jamaah rahimani wa rahimakumullah ada salah satu sunnah Nabi alaihi salatu bahkan sunnah para nabi-nabi sebelum kita, yaitu mendoakan negerinya dan mendoakan pemimpin-pemimpin negerinya. Kadang kita sibuk dengan mendoakan diri kita sendiri. Kita berdoa untuk diri kita, anak istri kita, keluarga kita. Tapi kita melupakan mendoakan negeri yang kita tinggali. Padahal Nabi Ibrahim AS mengajarkan kepada kita di surat Al-Baqarah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi ja'al hadhal baladan amina warzuk ahlahu minal thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri yang aku tinggali. Negeri yang aman sentosa. Warzuk ahlahu minal thamarat. Dan ya Allah, berikan kepada rakyatnya, yaitu pangan yang cukup, kedamaian, ekonomi yang baik. Cuma. Bahkan di surat Ibrahim Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa id qala ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina ya Allah jadikan negeri yang aku tinggali negeri yang engkau jaga negeri yang aman sentosa jemaah bahkan Nabi Ali sallallahu wasallam menyebutkan bahwasanya nikmatnya aman kedamaian suatu negeri adalah nikmat yang sangat agung dari sahabat Ubaidillah ibnul Mihsan radhiyallahu anhu Nabi Ali sallallahu wasallam beliau bersabda Man asbaha minkum aminan fi sirbihi Barang siapa di antara kalian di pagi hari aminan dia mendapatkan dirinya keluarganya damai aman tidak ada gangguan fisir pada dirinya dan keluarganya mu'afan fi jasatihi di pagi hari Allah memberikan dirinya dan keluarganya kesehatan wa indahu kutu yaumihi dan pada hari itu Allah cukupkan rezeki baginya dan keluarganya fa ka'anna ma hizat lahu dunya seolah-olah kebaikan dunia terkumpul pada orang tersebut numan jamaah kadang kita kufur karena kita melihat negeri-negeri lain maju sehingga kita menghinakan negeri kita sendiri tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada suatu negeri di surat An-Nahl. aminatan mutmainnah. Allah menggambarkan ada suatu negeri yang sebelumnya aman sentosa damai. Yati Bahkan rezeki itu datang dari berbagai sumber. Bahkan negeri kita, laut kita, tanahnya, hutannya sangat subur jemaah yakti haris kuhaming kulimakan. bi an umillah. namun mereka tidak syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Mereka kufur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Faada kohallahu libasal jua'i wal khawf bimakanu yasnaun. Maka Allah timpakan kepada negeri tersebut al yaitu rasa kelaparan, wal khawf dan rasa ketakutan karena terjadi perang saudara bima ya yasnaun semua ini karena tidak syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada negeri tersebut dan Allah menggambarkan suatu negeri yang dikenal dengan negeri sabak jemaah. yang negeri itu sebelumnya aman sentosa damai namun penduduknya mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana ayah jannatani wa shimal kulumirizki rizki rabbikum wa baldatun toyibatun warabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim sayilal arim Allah memberi gambaran ada suatu negeri namanya Sabah jannatin Anyamini, yamini wa shimal yang negeri itu diliputi dengan buah-buahan yang sangat luar biasa baldatun toyibatun warabbun ghafur negeri yang aman, damai, sentosa fa'aradu namun mereka berpaling dari beribadah Allah. Tidak syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arsalna alaihim saylal arim. Maka kami kirim banjir dahsyat. Yang sehingga negeri Sabah itu hancur porak pondanda. Jemaah. Bagaimana tidak damai negeri kita. Jemaah. Kita sholat lima waktu tidak ada yang mengganggu. Antum mau kiam mulail, mau ke masjid, mau taklim tidak ada yang mengganggu. Istri-istri kita memakai jilbab memakai kerudung, belajar agama, tidak ada yang mengganggu. Fabi ayyi ala rabbikum Nikmat mana lagi yang kita dustakan jamaah terhadap negeri kita tercinta Indonesia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengingatkan kita di surat Ibrahim ayat 7? La in syakartum la'azidannakum wa la inna 'adzabi lasyadid la seandainya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala la azidannakum pasti Allah tambah nikmat pada negeri kita wala kafartum kalau kalian bentar-bentar kufur karena ada hal sesuatu pada negeri kita kebijakan dan lain sebagainya kufur kepada nikmat yang Allah berikan inna adzabil bukan hanya Allah memberikan ujian kita di dunia saja namun di akhirat Inna syadid, yaitu azab Allah ta'ala sangat keras jemaah. Semoga Allah menjaga negeri kita, diberikan negeri yang aman sentosa, pemimpin yang adil jemaah. Sunnah yang kedua yang sering kita abaikan, yaitu adalah doa ad uli sultan, yaitu kita mendoakan pemimpin pemimpin bangsa kita jemaah, mendoakan pemerintahan kita yang mereka berusaha dengan sebaik-baiknya. Memang pemerintahan ada kekurangan manusia jemaah. Bukan malaikat. Bukan malaikat jemaah. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Barbahari dalam kitab syarh sunnah. Beliau mengatakan. ala sultan. annahu sahibul hawa. Ketahuilah ini akidah ahlu sunnah wal jama'ah Ketika engkau melihat ada seseorang. Ya d'u ala sultan dia kerjaannya jelek-jelekan jileng pemimpinnya menghancurkan martabat pemerintahan negaranya fa'alam hawa orang ini adalah pengekor hawa nafsu menginginkan keburukan untuk negeri tersebut Cuma, jemaah rahimani warhamakumullah ada negeri yang dulunya sangat aman, sentosa Libya jemaah. Belajar gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis. Karena ada ketidakseimbangan dengan pemimpinnya digulingkan jemaah. Apa yang terjadi? Negeri itu pura peranda sampai sekarang jemaah. Jangankan kesehatan gratis, pendidikan gratis, makan pun susah. Suriah yang sebelumnya maju jemaah. Karena rakyatnya diprovokasi, Ya. Akhirnya ingin menggulingkan pemerintahan. Apa yang terjadi jemaah? Lebih dari 700.000 ribu kaum muslimin meninggal. Dan perang terlama sampai saat ini perang saudara jemaah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan, Ila ra'aitar rajul. Kalau engkau melihat ada seseorang, Yada'u li sultan. Dia mendoakan kebaikan-kebaikan untuk pemimpinnya. Fa'alam annahu sahibu sunnah. Ketahuilah orang ini adalah orang yang memegang teguh ajaran Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam. Wa jemaah. Ketika kita menjelekkan pemimpin kita, pemerintah kita, apakah berubah pemerintah kita? Belum tentu, jemaah. Kita malah malu dengan pemerintah tetangga kita, negeri-negeri jiran kita. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga pemimpin kita menjadi pemimpin yang dicintai rakyatnya dan yang mencintai rakyatnya. Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja mengijabah doa kita jemaah. Dan Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala beliau berkata jemaah. Lau kana li mustajabatun li sultan. Seandainya aku mempunyai satu doa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'aja'aluha aku akan jadikan satu doa itu ilah sultan untuk pemimpinku. Maka Fudeli bin ditanya oleh murid-muridnya, Wahai Imam, kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu ketika doa itu diijabah? Beliau mengatakan tidak. Kalau doa itu hanya untukku, maka kebaikan hanya untukku. Kalau aku jadikan doa itu untuk para pemimpinku, sholihul ibadi wal bilad, maka kebaikan ada pada negeriku, pemimpinku, dan juga ada pada diriku. Begitu juga perkataan Imam Ahmad Ibnu Hambal, salah satu imam madhab yang empat, beliau mengatakan, "Lau kana li sa ila sultan." Seandainya aku punya satu doa yang doa itu baik jemaah. Yang doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Sungguh aku akan jadikan doa itu ilah sultan, yaitu pada pemimpin kaum muslimin jamaah rahimani warahimakumullah jamaah rahimani warahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala jaga lisan kita jaga tangan kita jaga sosial media kita Nabi Ali sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita mengkana yuk billahi wal yomil akhir fal yakul khairan awliyasmut mengkana yuk billahi wal yomil akhir Barang siapa seseorang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Faliyakul khaira. Ucapkanlah yang baik. Di zaman dulu hisap itu ringan. jemaah Hanya dunia nyata. Sekarang hisap kita sangat berat. Dunia nyata dihisap oleh Allah. Sosial media kita. Dunia maya pun akan dihisap oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jauh-jauh mengingatkan kita. Di surat Al-Hujurat. Surat ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang beriman, ketika ada berita yang datang kepada kalian, fatabayyanu maka tabayun, cross check, jangan langsung share, jangan langsung upload, Fatabayanu, bertabayanlah, ceklah. Antusiba kaum bijahalah. fatus alama faaltum nadimin. Jangan sampai karena kebodohan kita kita mengeser sembarangan, fatus bihu alama faaltum nadimin, yang akhirnya kalian menyesal, yang akhirnya negeri kalian binasa karena perbuatan tangan-tangan kita semuanya cuma. Cuma rahimani rahimakumullah Kita orang-orang beriman, mempunyai Al-Quran dan Hadis Nabi Ali sebagai pedoman. Jangan sampai lidah kita, sosial media kita menghujat saudara seiman yang lainnya karena beda pilihan, pilpres, pilek dan lain sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, Ya amanu, la min qawmin, asa minhum. Di surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang beriman, layaskhurhum minkum. Jangan sekali-kali kalian menjelekkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum. Siapa tahu orang yang engkau-engkau jelekkan itu khairum minhum. Dia lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri kita. Diberikan keamanan, kedamaian Kemudian rakyatnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemimpin kita dicintai oleh rakyatnya, mencintai rakyatnya. Yang diberikan amanah, kepemimpinan, ingat pertanggungjawaban kalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas 270 juta kaum muslimin rakyat Indonesia jemaah. Aku lukau lihada wa astaghfirullahani wa wa lisairil muslimina min kulidham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi Wa mawalah amma ba'd ba Jama'a salat jum'ah rahimani wa rahimakumullah Sekali lagi dua sunnah Nabi Ali salatu wassalam Bahkan ajaran para Nabi dan Rasul Yaitu jangan lupa Yang pertama kita mendoakan negeri kita yang kita tinggali Negeri Indonesia yang tercinta ini Yang kedua kita doakan pemimpin-pemimpin kita dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada negeri kita maka Allah memberikan syarat Allah Subhanahu wa taala berfirman falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf falyabudu rabb hadzal bait beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala rabb hadzal bait yaitu pemilik rumah ini yaitu al-Ka'bah al-Musyarrafah alladzi at'amahum min ju' yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yang sebelumnya kita lapar menjadi kenyang ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala wa amanahum min khauf dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rasa aman kepada kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah menjamin dua hal kepada kita yang pertama wa amanahum min khauf Allah menjaga negeri kita dari rasa takut dari perang saudara dari menyakiti saudara yang lain dari perpecahan wa amanahum min khauf alladhi ath'amahum binju yang kedua Allah akan memberikan kita kecukupan dalam perekonomian dan Allah memberikan kita kemakmuran selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walau kana ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walau anna ahla alqura seandainya suatu negeri amanu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal Pasti Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langitnya. Walakin Namun kebanyakan manusia ketika diberikan rasa aman, diberi sekan ketenangan pada negerinya, kadzdzabuu. Mereka mendustakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah uji negeri tersebut dengan malapetaka mara bahaya dan lain sebagainya. Benar Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau bersabda, la jangan saling membenci, wala dan jangan saling berbuat hasad, wala dan jangan saling bermusuhan karena beda politik dan lain sebagainya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. dan jadilah kalian hamba-hamba Allah semuanya yang bersaudara. karena ketakuan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan di hari Jumat ini negeri kita, pemimpin kita dan juga Masjid Al-Aqsa semoga diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ويا قاضي الحاجات، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا لا تدأ لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اجعل هذا بلدا إندونيسيا بلدة آمنة يأتيها رزقها من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.